So far, inilah hotel yang terbaik. Baru saja check-in di Welcome Piram Hotel. Hotel bertaraf 4 bintang. Nak tengok apa kelebihan hotel 4 bintang Welcome Piram Hotel ni, nanti kita tunjuk. First, tentulah katanya ini bukanlah kata bujang. Ini boleh tidur untuk 2 orang. Itu dia punya tempat pakaian, coffee and tea making, 2 side table. Lepas tu ada meja untuk tulis, writing table. And then dia punya, okay, of course lah, touch screen TV. Ini tempat untuk simpan baju, luggage. Ada small safe kat situ. And then dia punya lemon. Bilik dia memang luas lah. Tak tahu berapa kaki persegi, tapi memang luas. So far, hotel yang terbaik di antara hotel yang lain-lain yang kita menginap. Bilik ni antara yang tercantik dan terluas setakat ini, atau mungkin sepanjang perjalanan travel Kembara Europe. Lagi satu ciri yang penting, dia punya color tone is natural. So untuk lelaki boleh, untuk perempuan boleh. Tak ada dalam flower ke. So bila you masuk, dia say, wow, corporate. That type of image. So well done to this hotel. Tentu you orang rasa surprise. Harga untuk bilik ini semalam hanyalah 60 euro sahaja, termasuk breakfast. Ini kira memang luck melalui booking.com. Limited offer. Salah satu keunikan hotel Welcome Piram ni adalah lift ni. Kena tengok, memang klasik. Buka. Ni dia lift dia. Kecil habis. Okay. Masukkan barang ke the back. Backpack. Kita tutup. Tu tekan kosong. Maksimum 3 orang saja. Typical lah, classic lift. Best. Okay, tu tekan. Kita buka ni. Tak boleh. Dah pun sampai. Okay. Time to check out. Tutup balik. Terima kasih kan. Tekan atas lah. Hahaha.
Untuk sesiapa yang melawat kota Rome, bolehlah menginap di Hotel Piram. Hotel 4 bintang berdekatan dengan train station dan bus terminal Rome. Cuma lebih kurang 5 hingga 7 minit perjalanan ke train station. Convenient. Untuk Spanish Trevi Fountain cuma melalui metro 3 stop saja, so tak jauh. So convenient. Alright, apa pun, hotel welcome Piram 4 bintang terbaik.